Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sejak pagi tadi, usahawan kosmetik Datuk Seri Vidar sibuk memaklumkan yang dia akan memperkenalkan pembantu peribadi PA barunya yang dikatakan dibayar RM10,000 sebulan bagi menggantikan PA yang lama. Teka-teki tersebut akhirnya terjawab apabila usahawan kontroversi itu mendedahkan identiti pemuda yang dikenali sebagai Kushairi atau Abangku bagi mendampinginya untuk tugas-tugas seterusnya. Pemuda tersebut juga digambarkan sebagai seorang yang pemalu dan happy-go-lucky menurut DSV. Dalam pada itu, Presiden Netizen untuk Big Stage musim keempat ini juga memaklumkan sebelum ini ramai yang menghantar resume bagi menjadi PA dan pemuda tersebut terpilih untuk jawatan tersebut. Bagi yang pernah mengikuti pemuda itu di media sosial, pasti perasan akan wajahnya yang lalu di wall TikTok warganet kerana dia juga aktif menggunakan aplikasi itu sebelum bergelar PA kepada DSV. Jadi, menerusi Instagram pemuda itu, dia berharap agar orang ramai dapat mendoakan rezekinya dipermudahkan dan sukses dalam pekerjaan termasuklah empayar perniagaan majikan barunya. Untuk makluman, sebelum ini Iqbal Zulkifli merupakan PA usahawan tersebut dan hubungan mereka dikatakan lebih dari seorang pekerja dan majikan kerana ada merancang ingin berumah tangga. Namun, disebabkan beberapa konflik yang viral, hubungan mereka dipercayai telerai dan masing-masing membawa haluan sendiri sehingga dipertemukan semula dalam program nyanyian Big Stage tempoh hari. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.